Tips hari ini adalah cara untuk menghilangkan uban dan menyuburkan rambut dengan menggunakan bahan alami. Cara dan bahan untuk membuatnya. Untuk ini saya gunakan sayur timun. Oke, untuk bahan pertama. Kemudian timun ini kita akan haluskan atau kita parut. Kemudian sediakan satu mangkok bersih, satu saringan. Kita akan saring dan kita ambil airnya aja. Oke, jadi ini air dari satu buah timun tadi yang kita parut tadi, oke. Kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua. Bahan kedua yang saya gunakan adalah vitamin E oil. Oke, untuk vitamin E, Anda bisa menggunakan vitamin E merek apa aja. Intinya vitamin E oil. Oke, untuk ini saya gunakan 2 butir E oil. Kita keluarkan minyaknya. Oke, kita keluarkan minyaknya, campurkan sini. Kemudian dua bahan ini kita aduk. Kita campurkan aja dua bahan ini. Memang tak bisa larut karena ini adalah minyak. Jadi kita campurkan seperti ini aja semampu kita. Nggak usah sampai larut semua, memang itu nggak bisa. Oke, untuk cara makainya gunakan kapas, kemudian kita celupkan seperti ini. Oke, setelah ini oleskan aja merata pada seluruh kulit kepala. Oke, pada akar-akar rambutnya, jadi oleskan aja seperti ini. Misalnya ini kulit kepala, oke, oleskan aja, ditap-tapkan seperti ini. Oke, setelah terolesi semua, diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu baru dibersihkan dengan air. Jangan lupa. Dan lakukan perawatan ini secara rutin setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang bagus. Dengan pemakaian yang rutin maka rambut akan tumbuh menjadi lebih subur dan uban-uban pun akan hilang. Oke, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.